Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman YouTube sekalian, jumpa lagi bersama channel Rosi Andi R dan A. Sore ini aku mengajak jalan-jalan anakku. Dia mau membeli sesuatu yaitu slime ya. Dan kini aku sedang berada di toko Happy. Ini aku mencari barang yang dia mau slime atau malam ya. Ini karena di sekolah suka dipraktekkan untuk motorik halus anak. Jadi Dinda mau beli slime di sini. Kita nyari dulu ya. Oh iya teman-teman, ini adalah salah satu toko yang sangat komplit, dari mulai bunga, mulai alat-alat rumah tangga, mulai dari hiasan-hiasan atau pernak-pernik, sangat komplit di sini ya. Ini lokasinya berada di toko Majalaya ya, toko Happy Majalaya. Nah ini bunganya bagus banget, banyak sekali. Ini buat dijadiin hiasan ya di ruangan, banyak sekali ya bunga-bunganya. Ada bunga ros, ada bunga-bunga di taman. Ini bunga-bunga di taman ya, tapi ini bunga impian. Nah ini Dina mau nyari apa ini di sini? Dia senang sekali ya, senang sekali melihat bunga. Jadi dia sangat kebingungan, ini kok banyak bunga gitu. Ada daun-daunnya juga ini ya. Ini bagus banget untuk hiasan ruangan yang suka bunga. Ini bisa beli di toko ini ya. Ini komplit sekali dan lumayan harganya juga murah ya. Ini niat mau mencari malam atau slime, malah aku malah nyariin sikat buat cuci. Nah itulah anehnya ibu-ibu ya, kalau lihat ini alat-alat rumah tangga jadi kepikiran ya, apa yang harus dibeli meskipun udah ada di rumah tapi suka ini gitu, suka pengen beli lagi. Di sini komplit, ada payung, pernak-pernik ini. Nah ini, oh iya teman-teman, di sini juga banyak sekali ya peralatan atau ini barang-barang yang bisa dijadikan kado. Nah ini ada pernak-pernik yang terbuat dari ini, hiasan dinding dan hiasan untuk lemari ya, bagus sekali. Ini ada lapaj Allahnya, bagus sekali ya. Dan ini harganya pun lumayan ya teman-teman, ada yang murah dan tergantung kualitas dari barangnya tersebut. Ini ada celengan biar tambah semangat nabungnya. Ini celengan karakter banyak sekali di sini. Ini kalau bermain di toko ini suka banget karena banyak sekali yang kita lihat ya, dari mulai barang dapur atau ini buat hiasan-hiasan dinding untuk mainan anak, banyak sekali ya. Nah sekarang ini aku dapat slime di sini ya buat anakku, dan mungkin ini cocok buat Dinda. Nah ini nih, kalau anak dibawa ke toko ini pasti aja banyak yang dicari dan dilihat. Ini karena komplit sekali ya, pasti anak-anak suka. Ini karena toko ini selain murah juga komplit sekali ya, barang-barang yang dicari terutama peralatan-peralatan untuk anak ini banyak sekali di sini. Ini ceritanya aku baru pulang dari madrasah karena anakku nagih terus, jadi aku belum sempat pulang ke rumah, jadi langsung aja pergi ke sini ke toko Happy ya buat nganterin Dinda. Dan akhirnya setelah mendapatkan apa yang Dinda mau, aku menuju kasir untuk melaksanakan pembayaran. Oke teman-teman,
Dan terima kasih ya yang sudah melihat blognya aku. Sekarang aku menuju pulang.